pastikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan penemuan jenazah di Bekasi, Jawa Barat. Ditemukan 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Ketujuh jenazah diduga warga yang lari dari razia warga mencegah tawuran. Peristiwa terjadi Sabtu dini hari dan ketujuh jenazah baru ditemukan Minggu pagi di Kali Bekasi dekat perubahan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan berikut ini, saudara, ada pernyataan dari warga dan ketua RW setempat. Cuma ada patroli, awalnya langsung pada lari ke sini, gak taunya dapat anak satu di kali, ya kan. Nah, terus begitu dibawa di pos, dapat satu lagi. Ketangkap tuh ya, ketangkap. Ya, ada yang megang tuh anak buah bengkel. Enggak tahu ya. Banyak emang temen-temennya. Hangat mau ngapain mereka, Pak? Nah, masalah itu saya sendiri sih kurang tahu. Tawuran atau apa gitu? Ya, bisa jadi mau tawuran apa gimana enggak. Oh, jadi pas mereka baru nongkrong gitu, Pak, terus ada patroli, mereka kabur. Terus sebagian lompat ke sini, Pak. Ada yang pada lari ke kali sih. Anak-anak tanggung apa muda bagaimana, Pak? Di sini. Ya. Apa remaja? Bantaran tanggung-tanggung. Apa di motoran apa lagi nongkrong minuman keras gitu, Pak? Enggak tahu. Ya, kalau masalah minuman dan anu memang enggak tahu persis ya. Ini warga mana sih, Pak? Nongkrongnya di mana, Pak? Posisi nongkrongnya di mana? Seberang. Di seberang. Seberang kali ini berarti, Pak. Cikiwul, Pak. Bukan, itu masih Bojong Menteng. Oh, Bojong Menteng ya? Masih Bojong Menteng. Okay. Ini berapa sih, Pak, total, Pak, yang ketemu, Pak? 7 ya? Jasadnya ada berapa? 8 apa 7, Pak? 8 kemarin. Enggak, yang sini jasadnya. Oh, kemarin juga ada satu, Pak. Pak, kemarin juga ada ketemuan satu. Itu ditangkap. Oh. Penemuan mayat di kali. Awalnya gimana? Awalnya gimana, Pak? Awalnya masyarakat RW 8 ini ke kali melihat ada mayat, yaitu mungkin tadinya berapa orang, tapi sekarang itu tadi ditemukan yang ngumpul di sini ada 6. Setelah ditelusuri lagi ada satu lagi, sekarang katanya ditemukan lagi satu, berarti ada 8. Sementara ada 8. Kalau mungkin kalau di ada pencarian lagi mungkin bisa nambah gitu. Pak, itu pukul berapa, Pak, tadi, Pak, penemuannya, Pak? Sekitar pukul 6:30. Untuk jenis kelamin itu cewek perempuan? Laki-laki semua rata-rata. Dewasa lagi, atau anak-anak? Dewasa semua. Dan lagi pula itu kayaknya komunitas karena sepatunya rata-rata sama. Komunitas apa nih, Pak, kalau belum ketahuan? Komunitas apa belum ketahuan? Pak, ditemukan pertama kali itu mengambang di tengah-tengah atau sudah menepi di pinggir atau seperti apa, Pak? Kebanyakan di tengah-tengah karena kalinya kecil. Jadi pada berhenti di situ. Okay. Pak, kalau dia dilihat dari pakaian itu komunitas pakaian apa, Pak? Sepeda atau pakaian apa? Belum tahu ya, tapi pakaiannya rata-rata hitam semua. Atribut apa? Ada jaketnya? Belum ketahuan, jaket cuma belum ketahuan atributnya apa, belum ketahuan. Oh, berarti baju sama celana hitam semua, Pak? Hitam semua. Ada atribut melekat pakai apa lagi di peci? Rata-rata nggak pakai topinya, cuma sepatunya sama. Tapi pakaiannya seragam, Pak, sama. Seragam. Ada tulisannya, Pak? Ya, belum ada, belum ketahuan. Belum, Pak, kalau kisarannya masih agak muda atau udah berumur, udah, Pak? Sekitar usia sekitar 3-40 tahun. Oh, udah agak tua ya, berarti, Pak. Bukan anak muda ya, Pak, ya? Ya, bukan anak muda, bukan. Oh, anak muda. Pak, kalau ini berarti kemungkinan kebawa dari aliran dari Cikias atau ini silang sih, Pak? Kebawa dari aliran, cuma sekarang kalinya kan emang lagi kecil. Dangkal ya, Pak, ya? Ya, makanya pada nyangsang semua di sini. Oke. Jadi kemungkinan ini ke bawah pada saat kali naik ya debitnya, ya, Pak, ya. Baru kesangkut di sini. Atau ya kali dari sana kan agak dalam, jadi bisa turun jalan. Ya, kali enggak belum ada naiknya gitu, masih gitu-gitu aja. Nah, di sini pada berhenti semua gitu. Pak, tapi dari warga sini enggak ada yang kenal ya, Pak? Sementara belum ada yang ketahuan. Pak, memang sini sering memancing, Pak, orang, Pak, di sering sekali ya.